Iya mas. Sudah lumayan mas. Wes. Sip. Sip. Bengkel Pak Don memang oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di hadapan saya ada si merah Honda Versa 150. Ini milik Bapak PDAM. Montornya gini apa ya? Orang gini-gini. Gacok. Uang ditakoni dandaknya, ditakoni keluarnya montor orang gini-gini. Nah. Nah, seperti ini bro kondisi montornya si merah dari gua hantu Versa 150R, di mana permasalahannya ini tidak dapat di double starter bro. Terus cara pengecekannya seperti ini bro. Saat tombol ditekan, arus sudah sampai ke dinamo starter bro. Otomatis dinamo ini sudah tidak lagi berfungsi, atau arang starter itu mulai habis bro. Seperti itu, ataupun magnet di dinamo starter itu terlepas bro. Terus kita coba bongkar. Dites nang kono mong ora tak dudoi. Akhirnya si api lek namu lek. Lah iya akimu anyar lek. Iki akimu anyar lek. Ya mulakno kuwi janji cetek-cetek ngono ya nang brostel mare dinamo iki wis oleh harus 12 volt. Heeh. Padha karo iki mah tak ukur 13 volt iki tak olehne plus ya. Nah. Nalika tak ngenekne iki tak konslekne nang ngen masa. Lek muni cetek-cetek. Banggan padahal iki harus iki mang rolas apa 13 volt otomatis iso muter nih dinamo iki, tapi lek muni cetek-cetek kuwi iso arang starter sing entek, iso uga magnet loro nang jero dinamo iki mang ceblok ngono Mas. Iki kan pangandak muni. Padahal iki nang arus 13 volt. Yo. Blas. Jadi iki yo arang starter e. Brostel. Ya mas, kira mas brostel ini terlepas sore neng ki. Pecah ya wi. Pecah. Brostelnya pecah. Tukar nelayan pecah. Ki, kira penyebab motormu. Berarti tuh orang kena di starter yo. Iki, tidak mas, ora satu ku, iki metu ku arang itu, jadi merasa. Tukar mantri deh. Mantri me dokter. Kontol mu. Si mas nah, iki arek ganti brostel. Kene memang batuke kan tugel iki. Iya. Nah, iki baute tugel nang kene memang iki ora usah digawe ritek. Dioleh nek sing iki. Iya kali ya Mas. Heeh, kali. Iki. Eh sak karepmu. Iki. Wis mbarang wis kok. Masak. Butuhmu titik ora mbayar ya ora apa-apa. Iki toleh nek kene. Nek maune kan iki oleh kene. Nah, iki oleh kene. Iki dibawa nek kene dadi iki masa iki. Masa. Jalan abis. Terus untuk menahannya itu pakai jepit aki seperti ini, kita tahan seperti ini. Nah, seperti ini agar tidak terlepas. Terus kita pasang nah, lagi satunya betul, lagi. Betul. Nah. Terus kita pastikan kembali bahwa saat angker ini berputar dipastikan
bahwasanya per dan arang staternya itu main bro, atau bisa berputar ataupun bisa maju mundur atau maju mundur bro. Lambang apa guys? Aja nak tandingnya cetek apa lo guys? Jangan apa lo? Nah guys, sudah normal. Nah terus kita coba beri arus bro. Di sini kita beri arus 12 volt. Di sini ada 11,7. Anggap aja ini adalah 12 volt bro. Terus kita coba kasih arus 12 volt dan ini kita konekkan ke masa bro. Cetek cetek. Nah oh, itu loh. Nah, hey. Mantap, nah bro. Seperti itu bro. Oke, terus bro. Kita raket ke bodi motornya. Iya mas. Oh, siap mas. Siap. Iya mas. Siap mas. Nah, pasang mas ya. Oke, itu gambar. Tes ono mas. Tes ya mas. Udah sah, setelah ya mas deh. Rasa gawe starter ya, setelah ya. Ya. Nah. Wah. Iya mas. Sudah lumayan mas deh. Wes. Ya, sip. Sip. Bengkel Pakdon memang oke. Dah gitu aja bro, cara mengatasi bahwasannya motor Honda Versa 150. Ini bro yang marek kuat bro. Tidak dapat di starter, itu cuma ada di arang starternya yang mulai habis ataupun habis bro, seperti itu bro. Itu aja kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.